Saya meminta agar PLT Karo Ekonomi Pak Alex Koro memberikan bukti tentang prosedural untuk menggantikan seorang komisaris utama Samhaning dengan Pak Samhalundaka. Kalau tidak bisa dibuktikan, saya minta 3x24 jam, ya sekali 3x24 jam saya harus lapor PLT Karo Ekonomi, ya, Alex Koro di kepolisian. Ada pergantian pengurus. Ya. Kira-kira apakah itu sudah disampaikan ke Bapak selaku komisaris utama atau belum? Ya, teman-teman semua, saya perlu menjawab apa yang dikatakan PLT Karo Ekonomi yang menyatakan bahwa pergantian komisaris utama Samhaning dengan Pak Samhalundaka itu sudah selesai prosedural. Saya mau menyatakan PLT Karo Ekonomi Pak Alex, ya, Koro, tolong membuktikan secara prosedural hukum pergantian saya sebagai Komisaris Utama PT Promo. Kalau tidak dapat membuktikan, karena sudah muat di media sosial dan ya diketahui dan dibaca oleh umum di Victory News tanggal 10 Agustus 2024, maka saya meminta agar PLT Karo Ekonomi Pak Alex Koro memberikan bukti tentang prosedural. Saya orang hukum nih. Prosedural untuk menggantikan seorang komisaris utama Samhaning dengan Pak Samhalundaka. Pak Samhalundaka itu PNS loh. Ya, tidak apa-apa. Tapi harus dibuktikan proseduralnya. Kalau tidak bisa dibuktikan, saya minta 3x24 jam. Ya sekali, 3x24 jam saya harus lapor PLT Karo Ekonomi, ya, Alex Koro di kepolisian. Tentang apa? Satu, pembohongan publik. Yang kedua, berdampak pada penfitnahan saya. Katanya sudah prosedural dan lain itu. Ya, penfitnahan terhadap saya. Ya, itu. Saya akan lapor. Ya. Saya tidak main-main, siapapun dia gitu. Bahkan yang dikatakan itu juga seperti teman kita dari pemegang sahamnya satu, dia katakan bahwa belum ada SK pergantian dan lain. Ya. Yang menyatakan sampai saat ini karena belum ada surat keputusan dan lain sebagai produk hukum, saya menjalankan tugas sebagai komisaris utama PT Promo saat ini. Itu saya sampaikan. Ya. Saya akan lawan siapapun dia. Ya. Ingat, catat, saya akan lawan siapapun dia. Sampai matahari itu terbit. Dan terbenam, saya minta 3x24 jam Alex Koro harus dapat mampu membuktikan bahwa pergantian Samhaning dengan Pak Samhalundaka ST3 sudah sesuai prosedural. Ya, saya minta tolong itu, ya, agar tidak terjadi mencederai satu sama yang lain. Prosedural yang mana? Ya, harus ada sesuai prosedural. Kalau sesuai prosedural, saya angkat tangan. Ya. Sampai saat ini belum. Ya, sampai saat ini belum. Saya tuntut itu, ya, 3x24 jam. Ya. Yang berikut, apabila ada pergantian juga yang menyatakan sah tidaknya saya diganti, itu pengadilan nanti urusannya. Kita akan ketemu di pengadilan. Itu. Yang menyatakan sah tidaknya saya diganti. Ya. Apakah sesuai dengan prosedural dan substansi atau tidak? Ya.
Kalau saya ada personal dan substansi, saya harus angkat tangan. Dan itu berdasarkan nanti putusan pengadilan. Itu langkah terakhir. Itu saja yang saya sampaikan. Saya tidak main-main. Betul. Mas Tandra, SK Bapak di sebagai dirut ini sampai kapan? Saya SK diangkat itu komisaris utama itu sampai 2027 oleh mantan ya PSP yaitu Bapak Dr. ya Bung Tidu Laskarat ya sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur ya itu sesuai dengan surat keputusan dan juga akta notaris ya melalui forum harus luar biasa ya sampai 2027 ya mungkin nggak apa-apa tetapi harus ya kan artinya harus ada surat keputusan yang menghentikan ya Pak Gubernur Victor Bung Tidu Laskarat ya kan saya masih menggunakan itu dan masih sah secara administrasi. Kalau boleh tahu sebagai komisaris apakah dalam rentang waktu sebelum tanggal 10 ini apakah ada RUP luar biasa PT Polomo? Ya jadi begini kalau RUP tanggal 5 begini ini kan kalau dulu yang saya sampaikan gitu ini kan aneh gitu kan. Nah kita sebenarnya agenda tanggal 12 ya yeah. Saya di Jakarta tanggal 4 ya yeah. Tanggal 4 sore mereka kasih keluar surat ya RUPS dan RUPS luar biasa untuk tanggal 5 saya nggak ada RUPS itu seharusnya saya yang kasih keluar undangan RUPS luar biasa silakan PSP tapi setelah saya mengikuti tanggal 12 mereka tidak ikut rapat RUPS dan RUPS luar biasa jadi kami itu sudah sampai sekarang. Nah setelah itu kita mendapat informasikan bahwa diadakan pada RUPS luar biasa tanggal 5 itu hanya untuk melakukan penjaringan dan penjaringan bakal calon. Itu seperti yang dimuat di sini dia katakan akan ya bakal calon. Loh, belum bakal calon kok ada komisaris utama. Itu kan. Pertanyaan lalu. Pasang di yang undangan dari Bapak tidak hadir itu di dalam undangan itu apakah ada dibuat bahwa ada rencana penggantian komisaris atau apa? Ini yang di sini yang kita bilang itu. Saya membuktikan persyaratan yang dikatakan Karo, ya, PLT Karo, Alex Karo itu yang mengatakan sesuai persyaratan. Ini yang saya mau katakan. Nah, gitu. Kalau tidak sesuai saya laporkan semua. Siapa yang penjabat itu saya sikat. Karena apa kalau tidak sesuai aturan saya sikat. Terakhirnya pengadilan yang memutuskan sah tidaknya ganti Sam Hani sebagai komisaris utama PT Fulmua. Saya tidak main-main.